Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa bakalan melakukan penanaman ya, aktivitas penanaman terhadap tanaman hias aglonema ya, aglonema. Di sini ada 5 jenis tanaman hias aglonema. Yang pertama di sini ada aglonema lipstick merah ya, ada lipstick merah. Dan kemudian juga ada aglonema butterfly, dan kemudian ada aglonema lipstick pink, dan kemudian ada aglonema ruby batik, dan kemudian ada aglonema big roy. Dan di sini saya sedang mencari media tanamnya ya, media tanamnya. Di sini saya mencari pada daun-daun yang sudah mulai pada membusuk ini ya, di tempat sampah ini. Dan nanti saya juga bakalan campur dengan sekamnya. Dan langsung saja ya, simak videonya. Dan kemudian biasanya saya setelah melakukan penanaman ya, saya biasanya untuk membersihkan pot daun dari tanaman tersebut, mengelap ya. Dan kemudian yang terakhir adalah menyiram tanaman hias tersebut. Dan untuk menempatkan ketika baru saja melakukan penanaman, biasanya saya tempatkan pada daerah yang teduh dulu ya, nanti sekitar 1 minggu, atau melihat kondisi dari tanaman tersebut itu memang benar-benar sudah tumbuh ya, itu baru saya pindahkan ke bagian teras depan. Thank you.
Dan demikian kegiatan penanaman ya, penanaman terhadap beberapa tanaman hias aglonema yang biasa dilakukan oleh kembang desa. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.